Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya dengan kami Muhammadiyah Gunung Putri sedang persiapan untuk berbagi takjil. Ya, persiapan pembagian takjil. Sama-sama pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Putri, angkatan Muhammadiyah Gunung Putri, pimpinan cabang Aisyah yang sedang membungkuskan takjil dalam persiapan Ramadan berbagi. Yang insya Allah target dari berbagi ini adalah 1000 takjil dan sembako. Muhammadiyah Gunung Putri membagikan 1000 takjil dan untuk lingkungan Alun Gunung Putri Kabupaten Bogor. Mantap. Diberi bantuan berupa peminjaman alat penyemprotan ya, dan kita lanjutkan di acara Ramadan itu di minggu pertama kita juga pembagian takjil, di minggu kedua dan sampai hari ini kita juga memberikan takjil, rencana 1000 takjil, dan insya Allah pada hari ini juga kita secara simbolis akan menyerahkan sembako wakil kan, yang acara pembagian sembakonya itu kemungkinan akan kita selenggarakan di minggu ke depan dengan target alhamdulillah sadana ila hilal wa dhuhra syarikana wa sallana Muhammadan Rasulullah wa Rasulullah Nabi Abata Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim faman ahsana qawlan man iman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qalu inna minal muslimin sadaqallahu alazim. Yang saya hormati jajaran pengurus PCM Gunung Putri yang dalam kesempatan ini dua kali oleh Pak Dora tadi ya. Kemudian saya hormati juga kepala sekolah SMP Muhammadiyah Gunung Putri Pak Soleh ya. Yang ini sih teman-teman pengurus dan juga aktivis ya Muhammadiyah Gunung Putri yang sudah asing lagi sering ketemu dan alhamdulillah ketemunya di amal kebaikan. Jadi ciri-cirinya orang yang apa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ya itu bertemu dalam amal kebaikan. Yang saya hormati juga tidak lupa Pak Ketua PCM Citerap ya Pak Rois ya, namanya saja sudah ketua Rois ya. Kemudian Pak Penasehat ya Pak Suhadi, baru ketemu kalau nggak salah beberapa kali. Assalamualaikum khairan, dan pada hari ini saya ucapkan selamat untuk PCM Muhammadiyah lewat Pemuda Muhammadiyah dunia yang hari ini melakukan angkatan pertama pembagian 1000 takjil, dan besok akan dilanjutkan dengan 1000 sembako ya. Dan itulah yang harus kita lakukan memang di saat kondisi yang sulit seperti ini. Ada kata pepatah, kalau ada kegelapan janganlah kita mengutuk kegelapan, tapi cobalah kita nyalakan lentera atau lilin. Karena kegelapan itu akan berkurang kalau kita nyalakan, tapi kalau kita tutup berkali-kali juga tidak akan selesai. Sekarang kami sedang prihatin karena penyaluran bansos yang terlambat, yang tidak kunjung direalisasikan. Masyarakat juga banyak mengeluh kepada kami, kami sedang mencoba terus mengusahakan itu. Tapi tidak berhenti dengan hanya ngejar-ngejar pemerintah. Kita harus bergerak bersama-sama, dan insya Allah dengan itu semoga pemerintah juga mengerti lah. Masyarakat aja mau bergerak, dia yang punya duit, dia yang punya kewajiban, kenapa malah justru ditunda-tunda. Itulah yang kita inginkan. Kita bersama-sama fasabilul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Dan insyaallah kalau niat kita karena Allah, kita akan senantiasa disatukan dalam barisan yang tidak akan bisa dipecah belah. Demikian dari saya, sekali lagi selamat untuk selalu beramal baik dan fasabilul khairat. Semoga kita senantiasa
bersama dalam amal soleh di dunia dan bersama nantinya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Lumayan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kulihada astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk paket yang kedua akan dibagikan oleh Ketua PCM yaitu Bapak Dorak. Tahan dulu, dipotong dulu Ibu. Nah. Oke. Terus yang paket yang ketiga akan dibagikan oleh Ketua Lasismu yaitu Patrick. Dan Mas Tio. Ya, Mas Tio, tolong diterima Mas Tio. Sini ke depan. Ya, diabadikan dulu, dipotong dulu. Oke, sudah. Terus untuk yang paket yang kelima akan dibagikan. Semakin maju dan lebih semangat lagi. Mantap. Perjalanan Gunung Putri bersama Aisyah, bersama PCM dan AMM telah menyelenggarakan acara bagi takjil 1000 agar berjalan dengan baik. Mantap.